warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau bakalan bikin sambel ya guys ya, sambel pete. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci ya. Sudah aku siapin semua. Sambel pete ya guys ya. Bisa dibikin ide jualan. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin. Cabai rawit ya, cabai rawit merah campur ini ya. Nah, kemarin dikasih cabai teman banyak banget ya dari Indo. Jadi aku bikin sambal ya guys ya. Takutnya lama kelamaan jadi bosok ya. Jadi semua aku bikin sambal aja. Nah, ini guys. Cabenya ya. Ada setengah kiloan, setengah kilo ya. Ditambah lagi sama cabai merah. Nah, ini cabai merah 5 biji tadi, 5 biji guys ya. Aku potong sedang ya. Nanti biar apa ya? Kalau ngulek atau menghaluskan biar enggak sulit ya, biar enggak rumit. Nah, ini berapa bawangnya? Secukupnya ya, guys ya. Dibanyakin brambangnya yang merah biar tambah enak ya. Nah, ini nanti di apa ya? Dipotong-potong sedang ya. Terus semuanya digoreng dulu baru dihaluskan. Nah, ini petinya guys, tadi beli $50 ya, segini ya. Mantap petinya ya, tua-tua ya, besar-besar tua-tua. Nah, ini guys. Nanti petinya dipotong jadi dua aja ya, kebesaran petinya. Nah, besar-besar banget guys. Nah, petinya dipotong jadi dua ya nanti. Nah, ditambah lagi sama Royco 2 sendok. Sama 2 sendok garam kasar ya. Aku pakai garam yang kasar, guys. Nah, ditambah lagi sama 2 sendok gula pasir. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi ya, guys ya. Nah. Biasanya dikasih santan ya, guys. Karena musimnya panas, takutnya nanti kalau lama jadi jamur guys ya, jamur ya. Biasanya dikasih tomat, dikasih santan, tapi aku kasih takutnya cepat jamur ya, jamur atau rusak ya guys ya. Jadi enggak aku kasih santan sama tomat. Nah, ini yang penting nanti rasanya guys. Nah, ini guys. Nah, punya cabai banyak. Nah, bisa dibikin sambal pete ya. Nah, ya udah guys ya. Enggak lama-lama, enggak banyak ngomong. Langkah selanjutnya mau digoreng dulu bahan-bahannya ya. Oke, let's go. Langkah selanjutnya mau menggoreng cabai sama brambang bawangnya ya guys ya. Dikasih minyak secukupnya ya. Aku kasih banyak sedikit ya, karena brambang bawangnya bahan-bahannya banyak. Nah, nggak usah nunggu minyak panas ya, brambang bawang dituangkan semua ya. Nah, bentar lagi cabenya.
Diaduk-aduk ya. Aku kasih minyak banyak ya, karena apa ya, bahan-bahannya banyak guys. Ditunggu sampai setengah mateng baru cabenya dituangkan ya. Nah, udah setengah mateng brambang bawahnya, sekarang cabenya sekalian dituangkan ya guys ya, semuanya. Tunggu sampai matang semuanya, lalu ditiriskan, terus dihaluskan ya, atau diulek. Sorry. Aduk ya. Thank you.
aduk ya, biar sama matangnya. Hampir siap ya guys ya, hampir matang semuanya. Lalu nanti ditiriskan, terus diulek ya atau dihaluskan. Biasanya itu pakai blender ya, blendernya rusak ya, tapi enak diulek. Kalau bikin sambal, bikin masakan enak diulek guys. Pakai blender itu memang cepat, tapi enak diulek manual sendiri ya. Ya udah siap guys ya, diulek dulu ya, matikan api.
dihaluskan ya guys ya. Sekarang dituangkan lagi ke dalam wajannya. Nah, ini udah siap dihaluskan guys sambalnya. Nah, dituangkan dulu petenya ya, pete. Dioseng-oseng sebentar aja. Lalu dituangkan sambelnya yang udah dihaluskan semuanya ya. Lalu diaduk-aduk ya. Semua gula garam dituangkan ya, sama Royco semuanya dituangkan. Gulanya tadi sudah dituangkan. Maaf ya berisik dikit. Diaduk ya guys ya, biar merata, biar nggak gosong. Dicoba dulu, kurang apa ya? Ini guys udah siap ya sambal petenya. Nah ini wah mantap guys, pedas. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Dan ditambah lagi sama yang setia menonton video-videoku, semoga bermanfaat buat kalian. Amin amin ya robbal alamin. Semoga sukses semua ya guys ya. Nah ini guys, pedes banget, mantep guys. Sambal pete. Lain kali bisa dicoba guys. Bumbunya simpel, tapi rasanya wow, nikmat. Mantap pokoknya.